berapa ya? Banyak, plan 7 tahun? Tahun apa dia? Tahun ni dia, Ella tahun ni lah berapa? 32 tahun eh. Dia 3, takkan dia 35 lagi. Oh, Ella 33 tahun ni. Dia 36. 33, Chinese 34. Dia kira macam tu. Anak kalau tahun ni 30. Di awal setahun. Aku nak bagi hujan. Kuasa aku. Kata aku hujan-hujan. Wih, segamak banjir. Kuasa Allah Ta'ala. Apa nak kata apa musim Cina Raya dia apa nak? Aku kata nak bagi hujan. Uji jam ni lah. Okay. Ni kedai. Ni kedai. Tapi sembok ni tak buka lagi lah, sembok ni. Sembok ni tak buka lagi. Jadi dia ada sembok ni Mak B Restaurant. Chinese Muslim Food sebelah Kedah Press. Ni tengah renovate lagi kedai ni. Kedai ni tengah renovate lagi. Mana Uncle? Uncle, kau hei pacai. Cincia kita lo. Sajengnya. Bulan 2. Jigo. Cincia ke i iko iko. Bongang. Ika hari roti bongang ha. Luana no. Ame ane cilik angka masih kong wah sia ame luani. Ha? Kame. Angka sia. Yo. Yo. Bila? Hari 21 pagi. Go. Ha? Gentu. Cincong teh. Ayo, ki si lai bina. Bo si dah lu. Lu kunci. Tu tinggal anak dia ajalah. Ha, tinggal anak. Lah. Oh, oh no, oh no, eh lau lang kan? Noi angka tu peng kan? Dia si eko, dia ko si dia sel dia si. Oh. So dia wah baru semang ke isio ti kot. Isio ti bo sing bak kiai kan? Alah. Masih bo sing chao? Oh. Di si si wah. Tambah semua. Oh, tambah semua. Gigi tu dah habis. Ha? Oh, tetap air. Kedah Fresh dulu kan. Okay, hantar restoran ni dia ujung tu dim. Ujung tu dim. And dim ujung tu. Lepas tu ada kedai Dudu. Depan ni kopi tak tahu. Okay, ni lah kedai yang tengah renovate tu. Tapi muzik club band ni tak buang lagi lah. Nanti kita buang lah. Kalau ni tak ni. Okay. Toke, dia boleh cakap Cina lah, cakap boleh cakap Cina.
Kunci, kunci. Kunci, kunci. Apa? Okay, bagi. Okay, awak yang halu. Hamper saja. Nanti kat lap kat OP ada lagi. Hamper tak ada, hamper ada. Hamper tak ada angga, hamper ada. Tapi boleh lah. Untuk kesihatan. Angga. Ong-ong lain-lain angga. Ong-ong lain-lain angga. Bagi saya itu basikal boleh. Yang handle. Ini kalau angga nak pakai lah. Ini cuaca tembak. Ha? Ha? Okay, okay, okay. Thank you. Okay, kau kira pasal. Okay, now this one, I want to show. Oh, tu lah uncle tu. Kita baru sembah itu. Yang tu adik dia. Dapkan yang seorang lagi tu. Yang pakai spek mata. Yang pakai spek tu. Mati, terkejut aku. Dia cakap siapa siau-siau tu. Gary, semua lain ni marah kat dia. Dia dia nak buka karaoke ke music ke apa ke. Tak tahu lah. Dia dengan kawan-kawan dia ke apa tau. Dari malam ke pagi. Ini semua bahan-bahan untuk kafe. Kau tengok tu. Ini tu berat tak yang? Mana? Ui. Selalu macam ni. Kita nak fix to the wall. Kursi-kursi. You nak letak kat mana? Di 10 kursi ni lah. Mana now nak angkat? Tak lah. Oh. Nak letak macam mana? Akan nak letak ni yang tinggi yang tu dengan yang tu semua dekat dinding ni. Ini. Tak susahlah. Tiga design ni lah. Kita kena tengok wall, kita tengok wall yang tu paling tinggi, yang tu center. Dia kata kan dengan yang dua kecil tu kan. Dua yang tinggi tu ni dapat dia kecil tu. Dua. Weh, ada ayam masuk ni. Tak lah tak. Tapi dia boleh buka ke sini. Tak boleh. Dia sepinya. Ha, kalau tak, ni kena dia punya. Kapit dengan tu kiri kanan. Ni dua sini, ni dua sini. Dia dah maksudnya yang paling besar ni, kiri tengah. Ni, nanti ni tak beda lah. Sebab ni ada satu lah. Dua. Ha? Cuma keping. Dia pun cerita. Tapi bebas tak? Ni picture wall. Satu dah tak. Sini pun boleh juga. Sebab sini dia ada aircon lah. Akak, satu je lah. Oh, dia sambung. Dia macam pintu. Dia buat kat sini. Tak tahu aku. Mana bang? Belah ni. Belah ni yang nak tulis huruk macam kat Mak B Mart lah. Mak B Restaurant. Sebab sini. Sebab sini ada aircon pun dia jadi. Meeting. Baik, baik. Tu dia buat tulisan kat sini. Ha, boleh juga. Sebab sini dia kosong. Jadi baru nampak ke tu. Penuh kan? Nampak penuh kan? Letak ni, dia tak tahu. Mak bila suruh kat sini pun tak kurang. Tapi sini yang VIP kita buat kat sini yang banyak. Kakak cakap alam tu sini je sempit tu. Kita buat lagi lah. Belan. Buat belan ni lah. Besar je. Sini letak Mak bila suruh kan? Nanti nak buku. Jadi yang nak benda ni kan? Kita nak buku dekat tu kan? Ni naik. Kita naik tu kan? Ni boleh lah nanti letak-letak dekat selingan atas dia orang ni ada banyak kan? Kan situ kan nanti dia ada yang rendah, tinggi-tinggi. Atas rendah ni boleh letak dua dah. Semua bahagian atas tu kita boleh buku. Kalau
satu kat sini masuk-masuk nampak benda yang berat. Satu kat sini, satu kat sini. Tapi saiz pula. Tapi saiz kuat lah. Lepas tu kat sini nanti kita susun benda-benda ada ni. Abang Syed buat jalan dah dari tadi? Saya buat. Kamak buat Tok B macam mana? Dah Ella dah, Ella dah forward dah apa semua. Dia tak keluar, dia tak bagi design lagi kat Ella. Makin lambat pula dia. Kalau harga orang kena ambil 30 kotak ke atas. 30 kotak,
kayu-kayu decoration lah untuk cafe. Progress dah 90%. Ni counter, ni kayu. Kita tengok kat atas, ada apa kat atas. Okay. Dulu kedai ni bekas kafe ni, kafe pub. Pub kafe. Okay, ni atas ni dia punya view sini lah atas ni. Boleh main part ni, ada 6 family kat atas ni boleh duduk. Okay. Kita punya kitchen. Kitchen tak masuk lagi barang-barang kitchen. Kitchen area. Memang customer tak masuk lah hari ni. Ya, yeah, untuk chef-chef. Ni makan ada aircon. Okey. Nanti jumpa datang. Tunggu kita punya sesi pembukaan.